emang pengen sih, dan mereka juga yang memberi kesempatan, alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa dibilang aku memiliki privilege dari mama dan papa, jadi Akila. Di vlog ini aku sama Bu Suraya. Kalau kalian yang belum tahu Bu Suraya, dia tuh astronot wanita kebanggaan Indonesia loh. Keren ya? Sebenarnya aku udah tertarik sejak kecil, tapi waktu kecil aku pertama main film, terus ada konsiderasi aduh apa lanjut di dunia ini ya. Terus aku oh ya udah lanjutin sekolah dulu aja. Terus sekarang udah selesai SMA, baru mulai kuliah tahun depan, jadi aku ya udah memutuskan untuk oh yaudah boleh deh masuk ke sini lagi. Kebetulan kemarin ada tawaran series dan syuting, udah selesai dan menyenangkan banget. Ini bikin kamu akhirnya memutuskan untuk ya udah deh gue ikut di sini acting aja deh gitu atau gimana? Bisa dibilang seperti itu, tapi masih penuh dengan konsiderasi apakah dunia ini yang akan aku ambil sekarang. Emang kenapa yang membuat kamu agak kurang yakin gitu? Gak kurang yakin sih, lebih tepatnya ke masih banyak hal-hal yang pengen aku coba. Tapi dari orang tua sendiri gimana, dari mama papa gitu ya? Tentu saja mama papa saya sangat mendukung. Dan mereka juga yang memberi kesempatan, alhamdulillahirrahmanirrahim, bisa dibilang aku memiliki privilege dari mama dan papa, jadi mereka dukung dan aku juga pengen. Sama Opa Cok kan? Sama aku syuting sama Opa Cok, terus aku banyak banget belajar dari dia sih. Pengalaman yang aku dapetin, aku tuh lupa ya karena udah aku masih kecil gitu. Yang jelas aku rasain tuh aku seneng berada di depan kamera dari dia ini. Tapi kamu ini gak sih kan kadang kan kalau ada anak dari public figure terus terjun ke mengikuti jejak ayahnya atau ibunya tuh kadang dipandang negatif gitu, ah paling numpang nama nih, kamu gimana pendapatnya? Gak apa-apa, dibuktikan saja nanti, doain teman-teman.